Halo semua kawan, welcome to Bali. Kembali lagi ke channel liburan dan informasi terbaik di Bali, channel Junot RRTV. Every day is holiday. Today, hari ini channel Junot RRTV akan mengajak semua kawan virtual tour dan jalan-jalan, update suasana dan situasi terbaru dari kawasan wisata populer Kuta Bali. Kita akan lihat suasananya di sore hari menjelang malam hari ini semua kawan. Oke, semoga sekalian yang baru bergabung, jangan lupa ya dukungannya untuk kemajuan dari channel ini, channel Junot RRTV, dengan cara like-nya, komennya, subscribe-nya, dan juga share-nya. Jangan juga lupa untuk kritik dan sarannya, semoga sekalian. Nah, hari ini kita akan motor vlogan, kita akan lihat suasana di kawasan Kuta Bali, dan juga kawasan Gang Popis Line Kuta. Kita akan update suasana terbaru di kawasan Pantai Kuta, gimana keadaan Pantai Kuta sekarang, di mana Pantai Kuta sekarang sudah mulai mengalami pembaruan lagi. Kemarin juga sudah ada pembaruan dan sekarang lagi dan lagi Kuta Bali berbenah untuk menyambut wisatawan-wisatawan yang akan berkunjung ke Bali sebagaskan. Di mana kita tahu wisatawan itu selalu menginginkan hal yang baru. Jadi wisata Kuta, kawasan Pantai Kuta ini diperbarui total nih sebagaskan. Kemarin dari trekking pejalan kaki, dari juga penanaman pohon, dan beberapa juga ada sekarang skateparknya ataupun lapangan skateboardnya. Sekarang gapura di kawasan dari Pantai Kuta juga diperbaiki. Jadi Kuta akan memasuki wajah baru. Kita tunggu saja gimana wajah baru Kuta nantinya sewagaskan. Jadi ini kawasan dari Pantai Kuta sekarang. Jadi kawasan Pantai Kuta sekarang sudah ada trekking pejalan kakinya ya. Inilah suasana di kawasan Pantai Kuta di sore hari ini sebagaskan. Ini jam 6 sore ya, suasananya sangat ramai seperti biasa. Kawasan Pantai Kuta ramai dengan wisatawan mancanegara dan juga wisatawan domestik sebagaskan. Nah, sayang sekali hari ini itu awannya cukup tebal, jadi sunset kita tidak bisa menyaksikan di hari ini sebagaskan. Nah, kita akan lanjut lagi. Kita lihat suasana di kawasan dari Gang Legendaris yang ada di Kuta Bali, yaitu kawasan dari Popis Line 1 dan juga Popis Line 2. Gimana keadaan sekarang? Gimana suasananya di sore hari ya? Apakah kafe ataupun restoran sudah ramai kembali dikunjungi di wisata kawasan dari Popis Line 1 dan 2? Kita akan lihat hari ini sobagaskan. Nah, jadi kawasan untuk di kawasan Pantai Kuta ini, area parkir ini masih banyak yang makan bahu jalan ya. Jadi terlihat di sebelah kiri kita ada parkir-parkir mobil juga. Jadi kemungkinan juga ini yang menyebabkan kawasan Kuta menjadi macet juga sobagaskan. Jadi kawasan Kuta nantinya juga akan berbenah untuk jaringan kabel ya. Nanti ini informasi dari kemarin pas pergantian tahun ya, pas pergantian tahun dari 2022 ke 2023 di kawasan Pantai Kuta ini, Bupati Badung Bapak Nyoman Giri rasa juga menyampaikan nantinya kawasan Kuta ini jaringan kabelnya akan ditanam di bawah. Jadi kawasan Pantai Kuta atau wisata Kuta itu pastinya akan lebih asri dengan tidak adanya jaringan-jaringan kabel yang masih seliweran yang kita lihat sekarang ini. Di atas ini sobagaskan masih ada jaringan-jaringan kabel yang berseliweran. Nantinya ini akan ditanam di bawah. Nanti halnya seperti di kawasan di Nusa Dua, kawasan ITDC Nusa Dua itu sudah ya. Jadi kawasan Bali yang sudah mengalami penanaman kabel itu di kawasan dari ITDC dan juga kawasan dari Pejatu Indah Resort ya. Nantinya kemungkinan akan kawasan Kuta seperti itu sobagaskan. Nah, jadi ini tembok-tembok di kawasan dari Pantai Kuta ini sudah dibongkar beberapa ya, tepat dari kawasan Hard Rock Hotel, Hard Rock Cafe, dan juga depan dari Mercure ya, sampai di depan dari Popis Line 1 ini sudah dibongkar semua nih sobagaskan. Udah dibongkar, kemungkinan akan nanti ada tembok gapura yang baru, kita nantikan saja. Jadi Kuta benar-benar berbenah supaya nantinya ya wisata
Kuta tidak ditinggalkan oleh wisatawan. Kuta terus berbenah, terus menyajikan hal baru di kawasan Kuta nih tentunya Sobagaskan. Oke, kita lanjut lagi. Kita akan lihat suasana di kawasan dari gang yang legendaris di Bali, yaitu kawasan dari Popis Lane 2 dan 1. Kita awali dari Popis Lane 2 ya. Kalau sebelah kanan ini masuk kawasan dari Popis Lane 1. Kita akan lanjut lagi. Kita akan menuju kawasan dari Popis Lane 2 nih Sobagaskan. Oke, suasananya di sini hari ini ramai lancar ya. Jadi kalau kemacetan biasanya itu terjadi di weekend-weekendnya Sobagaskan. Jadi kalau di weekend biasanya kemacetan itu berasal dari kawasan Biswak Mall Kuta Bali, karena biasanya Biswak Mall ya yang paling ramai di kawasan Kuta saat ini Sobagaskan. Karena banyak wisatawan, begitu wisatawan domestik ataupun mancanegara yang melakukan aktivitas belanja di kawasan dari Mall Biswak Mall ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita di depan belok kanan, kita menuju kawasan dari Popis Lane 2. Kita akan lihat suasana dan situasi terbaru dari Popis Lane 2. Oke Sobagaskan yang baru bergabung, jangan lupa untuk dukungannya. Dan inilah suasana terbaru dari kawasan wisata populer Kuta Bali. Selamat menyaksikan dan enjoy.
ya jawab.
Oke, sobatkan, jadi begitulah suasana terbaru dari kawasan wisata populer Kuta Bali ya. Kita sudah saksikan juga suasana di kawasan dari Gang Popis Line 1, Popis Line 2 juga, kawasan dari Pantai Kuta, pemboran-pemboran apa yang ada di kawasan dari Pantai Kuta, dan kita juga lihat suasana di skateparknya. Dan beginilah suasana dari kawasan wisata populer Kuta Bali yang terus berbenah untuk menyambut wisata yang berkunjung ke Bali, sobatkan. Oke, sobatkan, terima kasih banyak. Sampai jumpa ya di video selanjutnya seputar wisata dan juga tempat-tempat populer di Bali. Salam Kaskani dari Pulau Dewata Bali dan bye-bye.